Dari Stadium Darmawan Awestar, kami bawakan kepada anda perlawanan Liga Super Kedah bertemu dengan Melaka United. Jadi pos Malaysia seperti biasa menyerahkan bola perlawanan. Jadi bagi pegawai yang bertuah pada malam ini diberikan penghormatan adalah Encik Nasrul Haji Yusof, seorang postman yang berasal dari Alustar. Ke depan Fadayo, dia berjaya. Perlu berhati-hati di sini Kedah. Masa lagi Fadayo, percubaan rendah. Oh, tapi tidak tepat. Ini adalah shot yang pertama dilakukan oleh Evan Dayo ke arah pintu gol pasukan Kedah. Kedepan dan kali ini peluang untuk Mazhar Nizam dan tak percaya dapat diselamatkan oleh Fad. Lagi sekali. Oh, hampir-hampir saja. Dan kali ini Ifad bertindak dengan cemerlang untuk menutup ruang yang dimiliki oleh Mazhar Nizam. Kita perhatikan lagi sekali. Dalam keadaan yang pemain pertahanan Kedah juga berhati-hati di dalam kawasan penalti tadi. Sekali lagi, baik kali ini. Dan kali ini, oh itu dah gol! Cantik! Namanja! Gol pertama untuk Kedah pada minit ke-20 ini. Oh, satu placing yang baik sebenarnya yang dilakukan dengan tenang oleh Ngah Wajah. Kita akan perhatikan lagi sekali. Dia melepaskan satu rembatan on target untuk menewaskan Brian C di pintu gol pasukan Melaka United. Dilakukan untuk menyelamatkan keadaan dan pantas pula pasukan Melaka melakukan serangan. Ifan Dayo kali ini peluang. Ifan Dayo gol! Oh, jaringan berbalas ketika ini. Minit ke-23. Evan Dayo akhirnya membuka akaun jaringannya di Alustar pada malam ini. Cantik gerakan yang dilakukan dan Evan Dayo dengan tenang. Tuan terkena Syazwan Andik. Samudin Akil cross lagi sekali. Dan kali ini peluang. Oh, dapat diselamatkan oleh Brian C. Daripada percubaan yang dilakukan oleh Kedah sebentar tadi. Kita akan perhatikan bagaimana peluang yang dimiliki kali ini. Sekali lagi melalui tepi ini. Melalui Azamuddin Alki yang melakukan satu crossing. Dan di sinilah dua kali sebenarnya Brian C menyelamatkan bola. Syafiq membuka ruang pada Azamuddin Akil. Sekali lagi Hafiz menolak ke belakang. Syafiq. Oh, cantik jaringan ini. Gol Syafiq Ahmad. Oh, dari jauh dia melakukan rembatan untuk menewaskan Brian C. Satu sepakan yang cukup berkualiti. Kita akan perhatikan lagi sekali teknik sepakan yang digunakan oleh Syafiq Ahmad untuk menghasilkan jaringan kedua Kedah dalam perlawanan ini. Brian C hanya mampu melihat saja bola tersebut menerjah ke jaring. Jelas menggembirakan penyokong-penyokong tuan rumah untuk menyusun serangan bagi mencabar Kedah. Cari gol penyamaan perlawanan ini. Baik kali ini untuk Oti. Peluang melepaskan rembatan tinggi. Oh, dia sudah memiliki ruang yang besar sebenarnya yang dibiarkan oleh pemain-pemain pertahanan Kedah. Namun tidak on target. Samrin Akil cuba untuk melakukan hantaran silang. Dia berjaya. Dan itu dah. Oh, hampir-hampir saja memberikan jaringan ketiga Kedah. Namun dapat dikeluarkan daripada dengan wajah tadi. Perhatikan cross yang dilakukan oleh Azamuddin Akil. Ditepis oleh Lan. Terpaksa menolak ke belakang. Dan kali ini hantaran silang dilakukan. Haifat. Oh, bahaya. Dan oh, itu dia gol.
Emmanuel Hoti. Daripada kesilapan Ifat Akmal yang gagal menangkap dengan kemas. Jadi berjaya disudahkan ataupun digunakan peluang tersebut oleh Emmanuel Hoti untuk membolehkan jaringan penyamaan terhasil untuk Melaka United. Baik, kali ini Syukri Barun. Ketika pemain Kedah ada yang terbaring seorang di situ. Namun 4 lawan 3. Apakah berjaya Melaka United kali ini? Syukri Barun, Sonny Norde. Sonny! Oh, tersasar. Hampir-hampir saja di sini. Melaka United mencari gol ketiga mereka daripada situasi 4 lawan 3 tadi. Syukri pula untuk Melaka. Lepas Syukri Barun untuk melakukan serangan menuju ke penghujung permainan ini. Sonny Norde tak berjaya. Dapat dirampas oleh Syukri Barun. Tidak ada foul di situ. Syukri. Ifedayo untuk Melaka. Apakah berjaya? Ifedayo. Oh, terkena palang gol. Sayang sekali. 4 minit tambahan masa. Hampir-hampir saja pemain ini mencipta jaringan yang keduanya dalam perlawanan ini. Sonny Norde yang memulakan gerakan ini. Namun terlebih dahulu sebenarnya Syukri Barun yang melarikan bola. Dia Mario. Tampanan dengan dada dengan baik. Syukri Barun. Yang banyak sebenarnya mengubah corak permainan Melaka dengan kemasukan Syukri Barun. Mario. Oh, skin yang baik. Mario. Mario kena lakukan sampai nanti. Mario untuk Kedah. Dan kali ini. Gol. Oh, cantik. Gol daripada Fedayo. Akhirnya daripada gerakan menarik yang dilakukan oleh Nosyarul Idratala. Oh, mungkin ini jaringan kemenangan ketika mereka beraksi dalam tambahan masa 4 minit. Satu gerakan secara solo yang begitu menarik dilakukan oleh Mario sebelum dia melepaskan hantaran disambut di situ oleh Fedayo. Oh, mungkin ini goal kick yang terakhir. Whistle penamat dibunyikan oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan di Alustar ini dengan 3 mata dibawa pulang oleh Melaka United. Dan keputusan muktamad di Stadium Darul Aman Alustar, tuan rumah Kedah 2, Melaka United 3.